Nah, selamat malam sahabat Om Yogi. Kita ada di Kota Malang tapi pengen makan nasi goreng atau bakmi goreng yang khas Kediri. Nah, ini aneh. Di Malang cari bakmi goreng, nasi goreng khas Kediri. Nah, kita rindu kota kelahiran kita di Pari Kediri. Kita di sini mau makan malam. Ini kurang lebih hampir jam 10 ya. Jam 21.51. Kita akan makan nasi goreng dan mie goreng khas Kediri di area Tumpeng Gunung Suryo atau dulu namanya Jalan Bengawan Solo. Ikuti perjalanan kita sampai habis. Ini pemirsa, kita ada di Jalan Bengawan Solo Malang. Depan itu ABC Finance, gedungnya yang tinggi itu. Kemudian ini adalah apotek ya, apotek. Kemudian, nah kita mau cari makan ini pemirsa. Nah ini si biru di sini. Nah ini dia nasi goreng arang khas Kediri. Nah yuk ke sana makan. Nah ini pemirsa, nasi goreng arang dan bakmi ayam khas Kediri ini pemirsa. Wow. Sip. Ada pemirsa tempatnya nasi goreng arang khas Kediri. Ada 2 meja, cukup satu meja ini 6 kursi, bisa 12. Di sebelah kirinya ada tempat duduk. Nah, kita mau makan ini. Kalau di Kediri masaknya pakai arang, kita ada di Malang makan nasi goreng arang khas Kediri ini pemirsa. Nah, ini pemirsa. Monggo langsung aman. Ya. Ini yang mie kuahnya Mas ya. Ya. Oh, wih, mantap pemirsa. Tutup jam pinten, Pak? 12. Jam 12. Oh. Di Google Map itu jam 9. Tadi coba aja ke sini gitu. Kadang kan sudah habis jam 9. Gitu. Oh, alah. Ini pemirsa, mantap pemirsa. Wih. Wih, ini pemirsa. Bakmi. Bakmi godok khas Kediri pemirsa ini. Nah, dimasak pakai arang, porsinya gak gede pemirsa. Ya, nih. Mantap. Ini sedang nunggu satunya ini pemirsa, nasi goreng. Nasi goreng arang khas Kediri. Mantul. Mantap pemirsa, mantap ini. Manis gurih. Manis gurih, pedas. Pedas sedikit. Lain. Oh, ini pemirsa, nasi gorengnya khas Kediri ini pemirsa. Wow. Porsinya banyak ini pemirsa. Ya. Wuih. Mantul pemirsa. Wuih, sweep. Sweep. Nah, ini malam-malam ke Malang cari nasi goreng khas Kediri dimasak pakai arang, langka pemirsa ini. Makan. Nah ini pemirsa, wah barusan matang, lombok ejo keri. Nah ini lombok ejo. Oke, kita coba bagaimana rasanya. Kebul-kebul. Ditiup dulu pemirsa. Enak nih pemirsa. Gorengnya pas, enggak terlalu asin. Nasinya kembar, khusus untuk nasi goreng. Ada bobisnya, ada suranya alam, ada kocokan telur, kecap. Lombokan. Langsung melek. Jadi kalau dari Lafalet, bundaran ke arah utara. Dulu jalan Bengawan Solo, sekarang jadi apa ya?
itu bangkusur ya? Itu ABC Venen, jadi seberangnya ABC Venen, kira-kira seberangnya agak utara dikit 50 meter, jadi gedungnya ABC Venen seberangnya, sebelahnya ABC Venen ada apotek lah pas seberangnya. Mantap pemirsa. Nah, kita di sini beli mie-nya 3, mie kuahnya 3, terus nasi goreng 1. Ini mangan tok toh? Oh, iya mangan tok. Iya, dari dulu mangan tok. Loh, ini ditiup kebul-kebul pemirsa. Nah itu full, ada sayurnya, ada telurnya, ada tomatnya. Nah itu Mas Amos. Wush, mantap pemirsa. Wush, mantap. Nah, langganan ini. Balik sini, balik. Ya kalau malam-malam dari Malang lapar, mampir di sini. Katanya tutupnya jam 12. Ya, kalau rame habis ya jam 9 katanya. Oke. Guys. Mantap. Gurihnya apa sih? Mau nyicipi mie kuahnya Amos. Sepiring meludak. Kebul-kebul. Kebul-kebul. Deredek sebenarnya, lapar. Sepul. Seger, manis. Wah, enak ini Pak Besar. Suka nasi goreng atau mie? Cocok. Ini punyanya istri, enggak buat habiskan. Porsinya banyak banget. Saya yang habiskan. Nah. Pedas, Mak. Lupa kalau pesanannya istri itu pedas. Suiran ayamnya itu sampai suapan terakhir. Enak ya Pak Besar, enak. Pas. Suapan terakhir. Wah. Aduh, mantap. Terima kasih sudah menonton. Dan